Iya. Welcome back di channel Wawan Naskah. Jadi ini mau konten apa nih guys? Ini mau konten Q&A tentang persahabatan kita guys. Alright. Sebenarnya udah tahu, cuman aku pura-pura gak tahu ya guys. Iya guys. Ya. Seru aja. Oke. Jadi aku kenapa bikin konten tentang persahabatan karena ya persahabatannya awak dhewe ku wis pirang-pirang tahun ya kan, mulai zaman SMP sampai kon duwe anak. Iya kan, mari kita ngomong rapi ya anak bisa. Iya 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 iya. Oke, jadi kita pertanyaan yang pertama, sebelum pertanyaan kita nyantai-nyantai sih. Tadi kan nah, tadi sebenarnya aku ate tuku rokok mil mentol, cuman mil mentolnya gak ono. Jadi ini tuku isi. Iya gitu. Jadi ceritanya yang ini. Ya apa ambil wong ini kayak setor tadi rek. Dikokop tadi. Oi. Kita pilih pertanyaan yang pertama. Si Jadi ini pertanyaan dari teman-teman sahabat bacot guys ya, yang ya udah komen di snapnya Wawans. Dari Uwi Kocau Cai 40. Waduh, kita yang Thailand nih. Koyo mampirin nih. Uwi Kocai 40. Bacai. Ceritain bagaimana awal terbentuknya sahabat. Gimana? Yo. Yo kan Uma Adit yang cerita terus aku nambahin ngono lho. Jadi aku dulu itu sekolahnya itu enggak se cak sekolahan Bewawan. Aku pindah gatu sekolah lain ning opo pindah iku? Ya ada something lah. Oh iya, yeah, something. Yes, something. Yes, yes, yes. Jadi awalnya aku gak ning Hasyim. Ya. Yeah. Aku awalnya ning Kartika. Ning oh, Kartika. Ya, terus kenapa kok di Hasyim? Si di Kartika ini keterima wisan. Oh, keterima. Bisa ngomongan di kepala sekolah. Oke. Okay. Yeah. Hari mulai tak pikir maning aku dek ini kan di konco. Ya, yeah, betul. Tapi beti garing ngono lho. Heeh. Akhirnya wis kan di Hasyim ae soalnya aku di Hasyim di konco Faiz itu. Yeah. Ya wis. Akhirnya nang Hasyim. Saklas bi saklas bi Faiz pisan. Ya. Akhirnya ketemu Wawan iki saklas. Dadi aku lungguh pertama iku mbek Wawan. Ganti Wawan nek gak salah iku lungo lek atuh guru iki yo sebelah kiri bangku nomor 2. Nomor loro ning. Ya, 2 ya 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 ya. Jadi awal-awal terbentuknya gitu guys. Dari situ kita bincang-bincang, kenalan ya kan, arek ndi ngono. Atau juga Oma Mbak Piki kita be gangku be Hasyim ya kan ambil gangku bisa yo yo kan kita be Oma Mbak Piki soalnya oh, iya. Metu gangi Hasyim gue sama Mbak Piki kan ya, jadi kita cak tulir dengan Mbak Piki nore deh kan ambil gangku yo iso melbu yo langsung Hasyim ayo yo kan beto atau beto gangi atau gak iso ya 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 pokok inti gitu guys. Jadi kita awal kenal di SMP satu kelas gitu. Terus kamu yang pilih ah. Sorry wes, gak ada. Ondora. Oh, okay. Dari ini Sherlia underscore. Kenapa selalu ada Mas Wawan? Pasti ada Mas Icang. Ya karena ada Icang, pasti ada Wawan. Iyo. Iya. Ya makanya apa kau? Lo lah iyo. Soalnya ada Icang ya ada Wawan. Ini lo. Mungkin karena dari chemistry kan wes. Ya. Wes dapet. Jadi kita sefrekuensi koyo guyonane podo ngono iku lho guys. Enak dadi lek ngobrolku nyambung. Nah, semisal pun ada apa teman baru ya, ya. Baru. Kita itu katene ngejokes ning wong tua wedi. Wedi gak lucu tambah garing ya kan. Ya. Lapus ya arek iki. Heeh. Ngono ning wong tua barang lek awak dhewe kan wis biasa sepaham guyonane. Dadi aku mau wani katene lucu ning kene. Oh, ero arair ini. Ketika gue turun, oh arair lo no. Tadi ini sepaham gue nih lo, Re. Paham, tadi Mas Yo. Kau contoh, gaya konten, ambil Mas Rasel, ambil Icang. Apa aku kok akan ngomongin lagi tadi, Le? Ngejokes, kau yuk. Lu paham Icang. Iya, kau dia nang Mas Rasel. Mas Rasel gak paham tambah gari. Tambah gari, iya, iya, iya. Ya kan? Contoh, apa, ambil contoh, kayak aku pas ngeso ya, ya ngeso. Aku nangis. Heeh. Dia paham, pasti joke ning nang sikil opo-opo sing anu ya, kecepit kan.
Pak paman sing liyane kan. Katene nyambung lo kan bingung to, soalnya kan bingung sapa koyo lapus arek iki mormor nang ngono kan tambah garing gitu lo, guys. Ya oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga dari Isa Hurba. Sepil carane sahabatan cek awet, Mas. Lek menurutku ya, yo penting lek ono opo-opo iku ngomong jujur ya kan? Terus lek ono koyo masalah, yo gak popo, awak dhewe gak sopo-sopoan, paling gak sedino, rong dino, telung dino gak popo, tapi Marie, yo wes apian maneh. Yo bener. Dan lek sahabatan iku koyo lek wong luru tok iki kurang. Yo. Menurutku lho. Jadi awak dhewe kan sahabatan asli ono arek akeh ngono lho. Jadi sing sumpama aku ambek cang tukaran sing liyane ngedem-ngedemi. Dadi ngono rek. Tapi dalam kanconku harus apa ya? Dalam circle sahabatanku mek bawan iki harus ada macam-macam sifat. Ya. Ono sing sifate meneng. Terus ono sing sifate apa? Kayak ngurupno apa? Ngurupno suasana. Yes. Terus ono sing sifate netral kok ngono lho. Jadi saling mengisi kekurangan ngono lho. Dadi meneng pas gak lapo-lapo pasti kudu ono sing ngurupno suasana ngono lho. Nah, embo sing iki sing digarapi ngono. Dadi cek gembira. Yes, itu. Apa mang? Secara ini apa dan cek awet. Tapi dewe aku tukaran Dek Wawan enggak hampir enggak sing parah lho ya. Iya, enggak tahu sing kayak sampai tukaran nang teman-teman. Iya, enggak pernah. Paling yo mek salah paham. Iya. Salah paham ngene yo wis, kene pegel yo wis. Yo wis ngono lho. Benar iku. Lek mari yo wis mari. Yo minggu ngarep wis balik maning. Iki dari iku yang dari iki. WF Atun, kamu nanya maksudmu apa? Aku iki takon, kon kok malah kamu nanya? Hah? Kamu nanya? Kamu nanya-nanya? Masalahmu opo? Masalahmu opo? Kayak iki deane gitu. Masalah iki. Di masalah kon ya aku. Kepedapel iki rek kayak jeruk koko lho. Ah, kamu gak pliken nah. Ambo lho ini sampe wis. Terus aku kudu ngrokokan bisa ngene. Enggak usah. Pegangin aku pegel. Aku iki takon kon kok tambah takon. Kamu nanya dari. Apa maksudnya ngono lho? Wis. Sopo sing WF Atun? Mbo. Mlebu lisan anu iki. Apa? Mlebu list daftar list. Mulai ketemu ndak embong nak. Oh iya. Lanjut. Bayu Nur Makfiro. Hal yang enggak disuka satu sama lain. Apa ya? Yang disuka satu sama lain. Apa? Pak Dek gak senengi apa? Apa ya? Lain. Apa tuh? Apa? Aku gak ngerti. Gak seneng apa ya? Lek tentang persahabatan ya paling gak senengi koyo sing apa koyo ngompor-ngompori. Ngompor-ngompori. Iya kan awak dhewe kan gak seneng paling ono sing cuma mau ngompor-ngompori, ngedu istilahnya ngedu. Oh, iya. Ngono guys. Okay. Ya kan? Bisa. Terus lanjut RNRDTPP kejuaraan silat apa sing pernah diraih kalian berdua? Dari Ijang dulu. Nah, kejuaraan silat untuk di apa ya, maksudnya sing resmi lah. Ya, resmi. Nah, sing resmi sing dari pemerintah ya sampai Jawa Timur itu. Ya, sampai Jawa Timur juga. Kan kalau yang ya kan sampai sing nang Korea mosok gak resmi, resmi kan? Gak resmi, ku festival. Nah, lah kalau festival-festival itu kita sampai yo nasional. Bahkan internasional. Iya, festival. Iya kan? Kalau festival, kalau yang apa yo? Lek ngarani yo. Olahraga sih. Maksudnya gini, festival sama silat olahraga itu beda guys. Untuk festival itu arahnya itu lebih ke seni. Lebih seni. Nah untuk olahraga itu factor. Nah, terus ada seni juga. Tapi seni sing maksudnya wes. Ono aturan nih. Nah, kan? Iku wes paten. Paten. Ini paten gitu. Nah tadi seluruh pencak silat di Indonesia itu lek olahraga pasti tunggalnya podo kabeh. Tapi lek mau mani festival itu kreasi masing-masing atlet iku mau. Betul. Jadi kalau festival kita sampai internasional.
Dan kalau yang apa? Apa namanya? Olahraga. Olahraga Jawa Timur. Kita cuma sampai Jawa Timur. Oke, okay. Terus lanjut. Lanjut kita dari Fari HND NNDRH. Suka duka yang pernah dijalani dalam pertemanan kalian itu apa? Ya mungkin dukae sering tiba bareng. Belajar metan SMP kan aku go sepeda no. Berarti tahun ning ndi ku? Taman Krida. Diku. Ya taman wis SMA wisan dong. Cak gurunge ku SMP pertama aku iso sepedaan iku nek apa? Terjun air terjun ndi ku dong? Anu tumpang apa? Nah, tumpang. Apa sih iku? Air terjun apa sih iku? Air terjun pelangi lek salah. Iya, pelangi. Coba pelangi, coba pelangi ya betul. Iku sepedaan ngebok. Wah, tipe. Terus tahu pas katene mar doi ar doi be. Tipe kepeset. Dan saya selalu jadi korban, guys ya. Singgili catu, tangan catu. Terus kan di taman kereta saya tak ada yang ngat ngene tipe. Ya iku duka ya suka ya habis ya iso kumpul bareng wis enak lah ya kan. Gak ada pertengkaran iku wis bagiku seneng banget. Kadang dek suatu circle iku gini. Semisal ndung duwe kanca anyar durin mek ngono dan aku ngerasa ya bano maksudnya iku suatu sing rum apa pacar lah. Heeh, kadang wong kenapa sih Drondong saiki koncoane mbak sing konco anyar ngene. Ya kan iku hahaha. Betul. Ojo lali karo kene mu. Sing lawas. Aku ya ngono aku ya dolen mbek sing liyane. Ini gak selalu mbek ndung to. Dan apa ya? Kaya lek sumpama iki ngopi ambek koncoe ya wis aku gak kate anu. Lek sumpama aku pengin gabung ya wis gabung tadi gabung ngono to ya. Wis biasa menurutku. Iku sih, gimana cara buat saling ngertiin satu sama lain dari FRDAA ini? Apa? Saling ngerti. Nah, aku sih orangnya apa ya? Kayak gak ambil pusing dalam arti ya wis terima. Iya. Sama sama. Terima wongi ngono lho. Kemane ngono? Oh ya wis gak apa-apa ngono. Kan ya iso nek lain waktu, misal nek sumpama masalah, ono masalah ya, ono masalah, yo wis, lek mari, awak dhewe ya apa carane memperbaiki, ngono lho kan? Yes, kudu iso saling mengerti satu sama lain. Ini dari Yuk Sri, Yuk _ Sri, pernah nggak suka sama cewek yang sama? Gak pernah. Karena gini, lek aku gini guys, aku koyo gak semeneng ngono lho. Lek koyo jumpamu kenalan iki terus kenal aku koyo kanti tak ujuk aku koyo gak enak ngono lho. Ya misal aku ngomong konco SMA lah. Nyopo ngopi bareng. Ndung katene seneng Gus gak kenal aku. Kenal iki lek aku ngono. Lek awakmu apa? Soalnya kan ndung ya aku mulai zaman SMP sampai SMA sampai saiki pun apa gak tak umbar ge. Heeh gak ngerti aku jebe iki cuman pernah sesekali iki lho. Ya ini. Tapi petuk bareng dolin mbek ujope gak pernah. Cale aku koyo ya opo lho ngrasai koyo wis wegah koyo te lek sebelum kecuali lek awak dhewe wis lamaran atau nikah baru tak kenal-kenalan lho. Lek koyo sik pacaran kayak opo ngono lho. Kenal-kenal lho ngono. Gak suka sama cewek yang sama. Gak suka kan. Dari Yuli Nurmaida 04, pernah tidur bareng di rumah Mas Icang atau Mas Wawan? Sering. Kecuali mek apa koyo pas iki nikah ya wis aku rada adoh ngono guys. Jarang tidur maksudnya. Lek biyen yo mek bendino bareng. Lek aku nang omah Icang nang omah aku. Ngono. Lek adus bareng kowe tau ya? Adus bareng. Ning beli. Iya maksudnya ning apa? Tempat mandi umum. Yo. Tempat mandi umum ngono iku guys. Selama dari Dina WSV _ selama sahabatan ada enggak hal atau apapun yang enggak pernah bisa dilupain sampai sekarang? Apa? Ning-ningin Maret. Iku dia tekan pisan lho. Ya maklum lah masalah-masalah macam iku. Ya apa? Juli apa?
kaya ya kasarane nyolong lho guys. Tapi ngono iku mek gawe hiburan piye? Hiburan. Terus misal kaya pernah janji iki cek-cek diceritakno jujur gak apa kan? Gak apa ya. Nanti ngene guys. Kita ada suatu festival pencak silat nang luar kota. Yo. Terus wong luru lah nang Indomaret. Nang Indomaret. Ngerti kan dek kasire iku ono jajan-jajan ya kan? Lah disitulah tangan-tangan mulai usil. Tangan-tangan iso tok kene. Nah, kemarin gua nombak kasire ro. Mas, lapo kok kresek-kresek ya kan? Enggak, Mbak, iki lho ati tuku. Jadi tak takno dhewe ku. Kan mari bayaran. Iya. Kan tuh takno tak takno nek atuh mau dhewe atuh sana tuh sane ku mang. Dan kliru icang, wis oleh telu sing njogo maneh ge sik kurang. Jadi sebenarnya guys wis ono, ya. Ono njogo maneh. Ya itu yang gak bisa dilupain jur untuk deg-degan boleh di luar kota ya kan di kota Ewo Semarang yuk Semarang ya. Oke jadi kita lanjut dari Arbelina underscore FR yang paling sering ngalah di antara masalah siapa Icang atau Wawan? Aku jelek aku. Yes. Saling ngalah. Ayo. Aku lihat nih siapa yang ngalah sih? Ngalah yo. Iya. Yo, ngalah. Ngalah. Yo. Foto-foto guys. Iya. Jadi segitu aja guys. Konten hari ini yes jangan lupa like biru ini oh iya ini si aku nusulapan apa ya apa ini sulap si ini sulap kan bisa sulap percaya kan ya iya kan biasanya ini di lambe ya biru iso gak kon gak iso iku silakmu iso gak iso gak iso gak silakmu iku aduh. Pencak sulap ikut ah. Hah? Sulap ikut ah. Bisa bisa dia. Ya. Tadi. Kok bodong hilang, hilang. Hilang balikin mana? Loh. Eh, apa lu lucu-lucu gitu. Lucu. Lo. 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 Ki kosong di sian Mas. Kosong kan ya? Masih kosong. Kan kosong. Kosong sih. Yo. Ngerti kan? Ya sampai saiki kosong. Terus aneh ndek ndi? Gak sulap. Main duduhi lek iki kosong. Ya wis kejangan kemana-mana tadi. Gini aja. Ya maksudnya wis jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu kan